pewartaan dari kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan, sungguh akan datang waktunya aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan korban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah.